ada orang nangis kan. Karena cerita seram. Iya, cerita seram yang kisah bakso bentong tuh dia tabrak batu tuh, abis itu manusia kan ada di depan bakso mau beli, abis itu dia ditabrak bakso tuh sepedanya, abis itu dia menyelamatkannya nggak jadi, abis itu sepedanya ronyok lepas bannya, abis itu dia jalan sendiri. Oh, jalan sendiri. Abis itu dia di hantu. Oh, hantunya bagaimana? Ada rambutnya enggak hantunya? Hantunya kosong, bisa melayang-layang. Oh. Abis itu dia tuh sampai ke rumah. Rumahnya ada atapnya enggak? Rumahnya kosong. Rumahnya kosong. Enggak ada kamar, enggak ada gedung, enggak ada WC. Berarti bukan rumah. Itu namanya pondok ladang. Bukan pondok ladang. Rumahnya tuh udah dibakar hantu. Hantunya tuh. Hantunya berarti ada korek api. Hebat hantunya. Hantunya korek api, beli di mana hantunya? Dia tuh hanya patung, enggak habis dia pakai remote. Ini hantu atau patung? Pakai remote. Hantunya ada remote. Temannya yang goyangkannya. Temannya yang goyangkannya ya. Terus? Terus abis itu Keke ada lihat HP kan ayah kan. Abis itu dia tiba-tiba mimpi ayah. Oh, mimpi. Waktu mimpi itu tiba-tiba dia duduk lagi di kursi kosong. Kursinya kosong, tiba-tiba berjalan sendiri. Ada roller coaster kan ya? Ada roller coaster, terus? Kan di Jepang ada Transmart Jepang kan? Di Jepang ada Transmart. Itu ada mobil murah. Harganya di. Apa hubungannya? Itu sih udah cerita bukan hantu lagi. Keke mau, keke cerita yang seram di mobil. Oh, seram di mobil. Lalu. Abis itu mobilnya nggak ada ban. Mobilnya nggak ada setir. Mobilnya tiba-tiba melayang. Ayah. Oh iya. Terus. Terus abis itu. Bagus sekali ceritanya. Ayah. Oh iya. Terus. Abis itu. Apa? Mobilnya tak ada orang, tiba-tiba berjalan. Abis itu